Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa khabar? So, kita start lagi 5 minit lagi. So, kepada siapa yang tengok, boleh like, komen dan share. Boleh like, komen dan share. Dan Yasin nak check audio. Adakah audio okey? Adakah audio okey? Sebelum kita mulakan kita punya session ni untuk sembang santai petua FB, Facebook. Nak check audio okey tak? Audio okey tak? Eh, apa ni? Okey, tak apa. Situ, biar kat situ. So, kita ada lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi. Semua jemput masuk, jemput masuk. Sat, nak share ni. Macam mana nak share ramai-ramai ni? Mana nak share sat. So kepada siapa yang masih dalam ni audio tune, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Razmi Zakaria, terima kasih join. Terima kasih join. So kita ada masa lagi 3 minit lagi. Tune audio. Okey. Assalamualaikum. So boleh share lah kepada kawan-kawan, hari ni kita nak sembang topik hari ni pasal apa? Awak ABS, pasal apa tak guna platform lain? Okey, hari ni Yasin nak kongsi Yasin punya sat, macam mana nak tutup ni kat YouTube ni. Okey, tak apa. Sebab sekarang ni Yasin live apa Facebook dengan YouTube. So Yasin tak tahu macam mana nak tutup display sebab ada satu monitor sebenarnya agak problem. Rasanya next time kena cari. Okey, Razmi Zakaria dah makan belum? Harap semua dah makan. Sat, macam mana nak share-share ni? Sat, no. Nak cari setting-setting share-share ni. Okay, share now. Terima kasih apa yang share tadi. Tak nampak. Macam mana nak tengok? Problem juga ni. Tak nampak ni. Siapa yang share tadi? Terima kasih sangat-sangat. Sat. Macam mana nak copy line ni? Okay, copy link. Sat. Sorry now, nak setting. Setting nak share kat group yang ada. So, apa khabar semua? Harap semua sihat. Okay. Apa lagi kat mana nak share ni? Ikut Amran. Okay, so dah 35 minit. So rasanya kita dah boleh mula dah kot. 35 minit kita dah boleh mula. Yasin nak final touch up sikit. Ni peti ni. Ni biar ada run. Ni biar ada run. Okay. Itulah bila satu monitor ni jadi pening sikit. Nin, okay, terima kasih siapa yang share tu. Dia dapat notification tapi tak tahu siapa ni. Okay, so Yasin dah boleh buka. Boleh dah start kot. Mana kita tutup muka ni, biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang telah like, komen dan share video ni. Terima kasih kepada Ramzi Razmi Zakaria. Terima kasih Razmi kerana share stream ni. Basically, kalau orang tengok yang stream macam ni adalah untuk gaming punya, game style. Tapi sebab apa Yasin buat begini? Sebab Yasin nak tengok boleh pijah tak kalau kita guna konsep gaming tapi kita guna untuk sebagai tutorial satu platform untuk kita belajar Facebook Ads. So harap ni satu inisiatif yang dia macam nak kita bypass sistem pun adalah sikit kita bypass. Terima kasih kepada Umu apa tadi share, terima kasih. So basically Yasin buat ni sebab semua orang tahu semua orang jadi streamer sekarang. So Yasin pun nak cuba juga tapi Yasin tak mau jadi yang streamer yang selalu yang typical orang selalu streamer game lah kan. Sebab nama pun Facebook Gaming. So Yasin pun masuk kategori Facebook Gaming tapi Yasin buat stream ni adalah untuk share sedikit knowledge Yasin yang sikit ni kepada semua orang pasal ABS. Sebab Yasin tahu time Yasin buat ABS dulu time 2014. Yasin baru 6 tahun. So pengalaman tak banyak orang share. So bila main sekarang saya rasa perlulah untuk share kepada semua orang. Terima kasih kepada Umu Mufidah Al-Hilmi, baru keluar nama. Terima kasih sebab share tadi. Okay, so kita dah boleh mula kot. Basically
kepada siapa yang Ya. kepada siapa yang baru dalam channel Yasin bro, Yasin akan banyak belajar pasal Facebook, pasal Facebook ad, digital marketing. Nak apa? Nak apa? Ha? Nak apa? Tak jadi lah. Sorry. Anak-anak. Okay. So kepada siapa yang baru dalam digital marketing, Yasin banyak boleh tengok pasal Facebook, Facebook X, digital marketing, YouTube dan segalanya. So hari ni fokus on Facebook. Okay. Untuk Facebook kita ada seperti semua orang tahu, pasal apa guna Facebook, pasal apa tak guna Google, pasal apa tak guna TikTok, pasal apa tak guna Instagram, pasal apa tak guna apa lagi yang ada digital marketing, website sendiri. Okay, terima kasih kepada Tarmizi kerana like. Pasal apa tak guna platform-platform yang lain kan? Okay. So, take note eh. Facebook. Jom kita search lah. Kita nak tengok. Ya, yeah, Ustaz. Facebook user in Malaysia. 2020. Okay. Antara reason kita nak guna Facebook. Ini bukan Malaysia ni. Ya, yeah, duduk. Okay, duduk. Antara reason kita nak guna Facebook dan guna Facebook sebagai FB ad dalam Malaysia sebab cuba tengok statistik daripada Napoleon Cat ni, sebanyak 25 juta user Facebook dalam dalam Malaysia, lelaki 54, perempuan 45. So kalau kita secara logiknya, hang kalau buat sales kan, juta ni benda yang paling viral lah hari ni, 2-3 hari ni benda paling viral. So juta ni besar, kita ambil 100,000. Kalau kita target customer kita 100,000, so kalau 25 juta kita nak ambil berapa persen saja. So sebab tu Yasin sangat-sangat prefer, bukan saya nak kata kena wajib dah, Yasin prefer Facebook sebab kat sini dalam Malaysia audience Facebook banyak. So rugi kalau kat luar sana kita fokus benda yang benda yang kita tak fokus on peluang yang ada. Ha. So kalau ikutkan banyaklah ni, banyak sangat. Kita ambil 100, kita ambil 1% pun dah cukup. 1% bersamaan 25,000. Ha, 250,000 pun dah cukup dah untuk kita buat marketing. So itu first. Platform Facebook sangat luas kat luar sana. So kalau kita target, walaupun produk kita sesuai dalam Malaysia pun dah cukup sangat. Kita lokal saja pun dah cukup. Tapi kalau pergi international lagilah kan. Okey, itu pertama. Dan kedua, Facebook. Kenapa Facebook? Kenapa tak TikTok apa semua tu? Okey. Asin just sharing ah. Okey, untuk first Facebook dengan Insta, depa adik-beradik. Facebook, okey, untuk FYI lah. Facebook, Insta, WhatsApp, depa ni tiga-tiga orang depa ni adik-beradik. So bila depa adik-beradik, basically yang mana sulung tu, yang tu yang penting. Yang mana yang paling power, yang paling pioneer, basically Facebook lah. Kedua, Insta. Ketiga, WhatsApp. Okay, sebab apa? Okay, faham tak? Pasal apa Mark Zuckerberg beli tiga company ni? Kalau hampa perasan, kalau hampa pernah check dalam saya sengal pakai ni. Okay, kalau hampa check dalam, terima kasih kepada Atif Ghazali kerana share. Sorry, tak nampak hari. Okay, so kalau hampa perasan, kalau hampa tengok dalam, sorry, kan, apa nama benda tu? Wish, Masita, hai sayang, yang duduk kat belakang, tengah jaga anak. Okay, so, Sat, apa nama, Sat, tadi ialah, tak keluar lah pula. Pasal apa, Facebook, okay. WhatsApp, Insta dengan, WhatsApp, Insta dengan, Facebook, WhatsApp, Insta. Okey, pasal apa Mark Zuckerberg beli WhatsApp dengan Insta? Kalau hampa pasal, kalau siapa chatting dalam WhatsApp, dia akan keluar dekat iklan, akan keluar Facebook. Iklan. Amin. Ya, jadi pula ni. Sayang. So kalau amin. Ya. So kalau buat live. Amin. Tamah. TV sana. Okey. Suara Behsin ada noise cancellation. Terima kasih Badriah Nurafsyah is watching. Terima kasih kerana watching. Apa notification tak dapat? Jap, sorry ya. Sepatutnya dia dapat notification. Sorry, maaf anak kacau sikit.
Okay, so kita ulang balik. Kenapa WhatsApp depa beli? Sebab bila kita chatting dalam WhatsApp, contohnya kita tulis pasal makanan kucing ataupun vacuum, paling senang. Apabila kita tulis vacuum dalam WhatsApp, buka Facebook, mesti akan keluar iklan vacuum ke iklan apa. Sebab tu dia punya guna pixel lah tu. Kalau siapa tahu yang lebih advance, tu adalah Facebook pixel. Basically keyword-keyword yang kita typing dalam WhatsApp, Insta atau Facebook, mereka dah link tiga orang tu. Tu reason Mark Zuckerberg, Pakcik Zuckerberg tu, dia beli tiga company tu. Dan dia boleh tengok, memang bijak lah dia punya perancangan, dia boleh pijak gila. Okay, tu pertama. Itu yang kedua, sorry. Dan yang ketiga, Facebook, okay, tu Facebook. So Google, pasal apa tak guna Google? Pasal apa tak guna pasal apa guna Facebook? Okey. Pasal apa tak guna Google tapi guna Facebook? Okey. Untuk Google, Facebook, Google, depa berbeza audien depa. Untuk Facebook, dia audien yang dia iklan dia orang panggil disrupt advertising macam tu. Sebab kalau kita scroll, WhatsApp, kita scroll Facebook, iklan keluar. Scroll Facebook, iklan keluar. So kat situ dia dah kacau. So basically iklan ni jenis kacau orang. So bila scroll-scroll nampak orang, nampak iklan keluar kan. So dia jenis disturb. So dia audience dia based on kita yang target. Tetapi Google, kelebihan Google, dia hunger marketing. Dia punya hunger iklan yang jenis target, dia jenis orang cari yang. Basically untuk Google ni sesuai, kalau business tu dah ada nama, orang cari dan kita naik atas, ranking naik atas. Benda tu jauh lagi, dalam lagi aku nak cerita Google dengan Facebook ni, mana elok mana tak elok. Masing-masing ada kepoweran masing-masing ada kelemahan masing-masing. So tak ada masalah pun nak guna mana. Cuma dekat Yasin Brown, Yasin untuk sekarang, Yasin sebab apa Yasin? Ya. Okay. Sebab apa Yasin highlight sangat Facebook ni? Sebab dia mudah untuk orang. Yasin untuk orang untuk orang yang macam Yasin ni, yang tak reti sangat buat, yang tak berapa power buat marketing, yang basically Yasin tak ada langsung basic untuk digital marketing. Tapi bila self learning dan tengok YouTube, tengok apa ni, dah cukup dah. So Facebook ni amat sesuai untuk orang yang baru nak start. Sat, nak kena tutup pintu Sat. Notification tak keluar? Dah keluar. Tidak. Hey, sorry guys. Apa dia tak keluar notification? Terima kasih Adib is watching. Boleh like, comment dan share. Okay, so untuk soalan-soalan, so siapa ada soalan pasal Facebook Ads boleh tanya. So sebelum kita terus ke point nombor 4. Tutup pintu, dia main macam tu pula. Tak keluar pula notification. Tadi dah keluar banyak sangat, lepas tu dah tak keluar. Aduh. Okay, terima kasih. Cepat. Apa ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya kat bawah tu. Yang tadi siapa ada tanya tadi? Dia nak tanya soalan. Boleh komen. So sekarang berapa orang? 7 orang. Okey. Kepada 7 orang tu tolong komen sat. Yasin nak tengok apa masalah hangpa, kok hangpa ada masalah pasal Facebook, kita boleh share terus dan kita terus cuba solve lah satu-satu sebelum kita masuk point nombor 4. Selamat datang Megat Akimi, top fan kita. Selamat datang tuan. Jemput masuk. Boleh komen, like dan share. Okey, kalau hangpa perasan dalam link ni, si anda share dalam ni. Mana link? Ada link ni. Sah? Sini tak ada tengok. Okey, link. Tak ada. Okey, link ni bawah ni. Okey, live stream ni. Okey, basically live stream kali ni powered by MetalUp. MetalUp tu adalah company yang Yasin kerja sebagai digital marketing strategist. Kat situ Yasin memang in charge, memang berbayar lah. So basically kalau hampa nak benda-benda nulis ni semua berbayar, memang quite few lah harga-harga dia. Tapi kat Yasin pun Yasin banyak sharing. So kalau sekarang ni ada peluang nak tanya saya, supaya kita tak perlu, supaya kok-kok lah ada masalah tu, kita boleh sama-sama kongsi dan Yasin pun belajar, hampa pun belajar.
Okay, so rasanya tak ada kot soalan. Kita terus ke point number tadi di first, pasal apa Facebook sebab dia hangga marketing apa. Kedua, okay, kita fokus on Google dah. TikTok. Okay, terima kasih Nick. Ha, baru dengar audio. Cuba test komen. Saya ada masalah bila stream or like, share. Semua follow tak dapat alert notification. Itulah Mizi. Sama lah kita ni. Problem yang sama ni. Sat. Oh, tak dengar pun. Sah, ya, yes, Sintra buka satu lagu. Ah, kelak. Okey, tak apalah. Pelik tu. Sat. Okey, terima kasih yang siapa like, komen. Oh, tak dapat lah audio. Pelik betul. Tak dapat langsung. Tak apalah. Okey, terima kasih kepada siapa yang baru like, Yen by Afnan. Terima kasih. Terima kasih kepada Abalong Ashran Laidin kena like. Ha, baru dengar ni. Terima kasih yang like. Okey. So, kita pergi point nombor. Alah, dah lupa dah kena tulislah point ni. JBS. Ha, ni dah keluar dah alert Mizi. Alert dah keluar dah. Tapi kena buka OBS. Maksudnya untuk keluar alert kena buka OBS baru tahu. Kalau tak buka OBS tak perasan kot alert dia. Okay, so kita pergi point nombor apa-apa. TikTok. Okay, pasti TikTok. Terima kasih kepada Zaini Hamzah kerana like stream. Terima kasih bos. Boleh like, komen dan share. Dan kalau siapa ada soalan boleh terus blast dia kat bawah ni. Kita try cuba solve. Oh, terima kasih kepada Zahara Zuhari. Umi, itu Umi saya, itu mentor lah. Kalau siapa-siapa nak tahu, Zahara Johari ni adalah mentor Yasin. Memang mentor start pada Yasin kahwin, memang Yasin zero knowledge. Lepas kahwin tu, Umi yang banyak expose kepada dunia-dunia bisnes ni. Memang terima kasih sangat kepada Umi. Untuk bab cara-cara bisnes, ha, boleh refer kepada Zahara Johari ni. Umi Yasin lah. Okay. So, TikTok. Okay, kalau apa pasal sekarang ni? Even Amerika, pasal apa Amerika nak block TikTok? Pasal apa Trump? Sorry, bukan Amerika, Trump lah. Amerika tak mau block Trump. Pasal apa Trump nak block sangat? Dia nak sangat TikTok. Kau boleh, dia tak mau TikTok tu ada dalam Amerika. Kalau nak, kena under Microsoft. Pasal apa? Okay, Yasin bagi satu minit cepat. Cuba komen. Pasal apa Trump nak sangat beli company TikTok tu? Cuba komen kat bawah ni. Ada berapa orang ni? 7 orang ni. Cuba komen, Sat. Yasin nak tahu. Tak mau, Yasin tak mau jadi one way communication lah. Bagi at least kita bersama-sama interact. Eh, mana ayak? Tak ada ayak. Dia nak data. Okay, betul Mizi. Dia nak data. Lagi-lagi. Lagi nak data. Lagi. Mizi seorang je. Ada 7 orang ni. Ha, cuba komen satu lagi. Ha, 6 orang ni. Cuba komen sat. Nak dengar juga orang lain. Mana yang tadi. Jangan malu-malu. Tak apa, kat sini semua kita share knowledge. Jangan malu-malu. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okay. So basically senang soalan macam ni lah. Okay, TikTok. Sebab apa Trump nak beli? Cuba tengok dia punya trending dia. Time PKP sebelum dan semasa dan selepas. Memang trending dia dia zoom adik-beradik naik mencana. Dan satu, first data, dia nak data. So begitu juga bila kita buat bisnes. Apabila kita buat bisnes, data pelanggan kita bakal pelanggan dan pelanggan tu penting. Basically bakal tu sama ada dia jadi pelanggan ataupun tak jadi, tu cerita belakang. Ni maksudnya kita kena tahu data tu, kena ada data sebelum dengan selepas lah. Sebab apa? Untuk data-data tu kita boleh guna balik untuk retargeting, untuk buat balik video, tarik-tarik balik like, tarik-tarik balik untuk dia tengok balik video kita. Benda tu kalau Yasin pernah buat untuk donation, Yasin boleh tarik balik siapa yang pernah donate sebulan lepas, nak tarik balik untuk donate bulan ni, nak bagi ada konsistensi dalam pelanggan tu membeli. So macam tu. So itulah guna data-data orang. So sebab tu Trump nak sangat-sangat data TikTok tu. Sebab satu, user lah, user data dan ramai orang, dan marketing pun boleh dalam tu. Boleh selit. Tengok Facebook, dia boleh selit marketing. Kalau tak silap Yasin, tahun 2009 time Yasin baru buat Facebook. Facebook tak tahu berapa, tapi 2009 Yasin baru buat Facebook. Eh,
2009 lah masuk MMBU. Ha, 2009 saya buat Facebook. Time tu memang tak ada langsung FBS, ada FB je. Image pun tak ada lagi rasanya time tu. Memang lama dah kot. Maksudnya untuk zaman tu Facebook tak ke arah iklan lagi. So TikTok tengok, baru buat terus sekarang dah boleh monetize, boleh buat iklan dalam TikTok. So sebab benda-benda peluang, sebab bila audien banyak berkumpul kat situ, kat situ yang Trump nak kumpul. Bila audien kumpul, bila kita boleh monetize dari situ, berbaloi lah. So dari situ boleh buat duit. Sebenarnya cara Facebook buat duit adalah berapa ramai orang tengok iklan. Contohnya 1000 iklan dalam satu kawasan tu, 1000 impression, 1000 orang tengok dalam satu. Macam mana impression tu? Impression tu adalah dia jadi bila 1000 orang view dalam satu kawasan something. Ya semua nak kena study balik, tapi something like that. So dia pun nak impression tu, berapa orang view dalam satu kawasan tu, apa semua tu. Adalah dia punya term-term dia tu. Nanti kita terangkan lebih detail lah. So TikTok, pasal apa tak guna TikTok? Pasal apa guna Facebook? Sebab TikTok audience dia, kita nak audience yang berkualiti. Dekat Facebook audience dia lagi matched. Kalau perasan lah, macam ada siapa share baru-baru ni. Terima kasih kepada Syarif Ahmad is watching, Muhammad Fatih is following. Terima kasih Muhammad Fatih. Ni Fatih Azmi ke? Fatih mana? Boleh like, comment and share. Dan siapa ada soalan pasal Facebook boleh tanya terus. Okay, TikTok dengan Facebook, apa beza dua ni? Sebab audience, first audience TikTok sesuai pada budak remaja. So kalau hampa punya business yang jenis nak tarik orang remaja beli, TikTok rasa platform yang paling sesuai. Sebab TikTok baru Yasin tahu, dulu Yasin ada buat video. Yasin memang tak suka gila lah TikTok ni, memang ban habis lah TikTok ni. Sebab video kat TikTok tu semua pelik-pelik lah, yang menarik, yang macam-macam jenis lah semua kan. Tapi benda tu dia berubah lah. Sebelum ni dia macam tu, tapi rupanya dia banyak kategori yang lain. Ada yang jenis bagi macam apa, Irfan Khairi, terima kasih kepada Syari Ahmad like stream. Apa ada yang jenis, sorry apa nama benda tu, ada kategori banyak-banyak. Ada yang bagi motivasi, ada yang bagi sharing knowledge. Kat TikTok pun boleh buat, tapi dalam bentuk tak silapnya 30 saat ke 1 minit lah, something like that. So kalau apa jenis produk apa sesuai audien yang macam mana, so kita pergi ke platform tu. So untuk Facebook dia luah tau. Kita nak cari umur 25 ke 35 boleh, 35 ke 45 boleh, dan 45 ke atas pun boleh. So kita dah dalam platform Facebook ada audience tu. So nak tahu audience tu kat mana, hampa tengok kat sini lah. Ni saya rasa banyak kali dah sini share, dan tak tahulah sama ada hampa dah pasang ke belum. So kita buka share. So tolong guna. Ini adalah free tool daripada Facebook. Rugi kalau hampa tak guna free tool ni. Sebab apa kita perlu study benda ni? Kalau kita tak study, rugi lah. Wih, pedak daily. Teruk kan? Okay. Sebab apa kita perlu study apa nama Facebook data-data ni? Sebab kita nak benda-benda ni penting ni. Alah, apa tadi? So kepada siapa yang ada soalan dalam ni, boleh tolong, boleh blast, boleh tanyalah. Tolonglah, jangan bagi Yasin cakap sorang-sorang. Komenlah kalau ada soalan pasal Facebook, tanya aja. Kalau tak tahu, siapa tak tahu. Kalau tahu, si kita share terus. Ada. Sedih aja cakap sorang-sorang ni. Aduh. Okey, so hampa buka Ads Manager. Tekan apa titik apa ni, nombor nampak ni, nampak kan? Lepas tu terima kasih siapa yang bagi like tu. Sat, boleh tengok dah siapa bagi like. Azlin Manan, terima kasih kena bagi like. Boleh komen kat bawah kalau ada soalan. Azlin Manan ni yang perlis tu kah, kangak tu? Kalau ada soalan boleh tanya, blast je kat bawah tu. So okey, hampa tekan 3 titik apa 9 titik ni, scroll ke bawah, cari audience insight. Maksudnya live sebelum ni Yasin dah pernah buat dah. Mungkin kalau siapa yang terlepas boleh tengok. Okey, tekan everyone on Facebook. Kita pilih Malaysia. So
So tengok, semua data-data dah ada dah. Kita dah tahu berapa ramai user, umur banyak ni, banyak ni, banyak ni dekat Facebook dalam Malaysia. Kita dah boleh tahu. So rugi sangat kalau kita tak study dulu sebelum buat ads. Ni yang saya nak tekankan, kepentingan buat avatar, kepentingan kita buat bakal pelanggan ni. Memang orang kata benda ni apa, firas, bukan firasat je, macam teka-teka je. Terima kasih Syarif, apa, Azlin Manan, Syarif Ahmad, nanti nak belajar, belajar dengan hang. Boleh, 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 boleh. Tanya aja, kalau kalau nak tanya sekarang, tanya. Kalau nak belajar PN tepi pun boleh PN tepi. Tapi PN tepi tu lah, sorry kepada siapa-siapa yang tengok ni, kadang-kadang Yasi lambat balas sebab banyak orang tanya, memang banyak orang WhatsApp dengan mesej tak dan. So mungkin boleh tanya kat live ni, kita boleh try solve. So berbalik pada ni, audio insight ni. Eh, kena ambil ayam. Tak boleh, tak boleh. Kena ambil ayam, sat-sat ha? 5 minit, 5 minit. Ya, yeah, kejap. Ah, nak tengok chat. Sat, boleh je sat. Kalau itu sat, abang. Nalah. Sorry, sorry. Budak-budak berebut nak phone. Kita phone pakai satu phone ni lah nak tengok chat. Ha. So jadi apa? Ha, meletis-letis lah budak-budak tu. So siapa yang masuk tu, terima kasih kepada Azlin tengah yang share, terima kasih sangat-sangat, tolong share, terima kasih. So, oh lupa pula. Untuk live kali ni, Yasin, Yasin nak bagi giveaway. Kalau hampa nampak kat sini RM10 untuk next live giveaway. So basically selepas apa-apa ni, selepas live, Yasin akan select salah seorang daripada yang tengok live ni. Kriteria dia mungkinlah macam biasalah, kena siapa yang rajin like, komen dan share kat dalam live ni. Yasin akan bagilah, tak banyaklah, RM10 sajalah untuk siapa yang ni, supaya bagi hampa pun seronoklah join live ni. Kita terima kasih kepada Syed Muhammad Fauzi. Tak apa, tak apa. Wassalamualaikum salam. Tak apa, lambat masuk tak apa. Janji masuk, jangan risau. So, okey, soalan dia tadi. Okey. Dah lupa dah. Menyayang. So, kat sini data dah banyak sangat. Data Facebook. So, kalau hampa jenis peniaga apa? Minum apa? Jual tudung. Tudung ada. Eh, sorry. Ni Malaysia, kita ambil umur 25. Sat, Azlin, Azlin cuba komen sat. Azlin buat bisnes apa? Azlin cuba komen sat. Azlin buat bisnes apa? Hai tu Dobi ya? Betul tak Azlin? Rasanya buat bisnes Dobi. So kita kita ambil contoh Azlin eh. Dobi, kita ambil umur 25. Siapa yang selalu guna Dobi? Siapa bahasa Dobi? Budak-budak lah. Dan lelaki selalunya. Ada tak Dobi, kita tengok. Dobi, Dobi. Ush, tak ada. Okey, untuk bisnes Dobi macam Azlin, apa yang Yasin perasan? kalau buat bisnes Dobi ni, oh terima kasih, oh, spam betul share ni. Okey. Macam bisnes Dobi, sebagai contoh, kita selalu fikir mesti nak interest Dobi juga ke, ataupun washing machine ke. Washing machine ke, benda yang related dengan Dobi kononnya. Tapi sebenarnya kat sini point yang orang salah faham. Contohnya kalau orang bisnes makanan, kita mesti nak buat food juga. Contohnya food juga. Ni boleh. Ni cara pertama untuk buat iklan. Letak, kita letak food juga. Contohnya. Okay, contohnya bila kita buat bisnes bisnes makanan, kita letak food tu boleh. Itu adalah cara pertama kita buat iklan. Tetapi untuk buat cara iklan yang kedua, kita tak target food. Kita target orang yang duduk dekat kawasan. Contohnya kalau Yasinnya buat bisnes burger, Yasin duduk Alam Budiman, Yasin nak target burger. Kata Yasin buat burger kan, ada burger ni, Burger Company, Burger King, apa-apalah. Maksud benda yang berkaitan dengan burger, Yasin nak bagi orang dapat. Yasin buka stall burger dekat Alam Budiman. Sama ada Yasin nak buat target interest burger ataupun Yasin hanya buat location saja. Sebagai contoh, macam mana buat location? Yasin pinpoint location saja.
Sekarang ni user interface dah baru. So tadi ada orang tanya Yasin pasal apa tak sama cara cara tutorial dengan dia. Sebab Facebook dia dah lain lah dia punya interface dia ni. Kalau hangpa perasan, mungkin hangpa tak akan sama macam Yasin, ataupun hangpa dapat latest lagi, ataupun Yasin dapat yang lama punya. Sebab 2-3 minggu ni Facebook kerak sangat dekat UI dia. So kalau tak faham, tolong tanya, tolong komen sat Yasin pun, takut Yasin laju sangat. Okay, based on interest tadi, sorry, location. Kalau hangpa meniaga makanan, okay, contohnya Alam Budiman, Yasin punya kawasan rumah. Macam Dobi tadi lah, kalau dia buka Alam Budiman, kalau dia buka kat, apa, katakan dia ada Dobi dekat Alam Budiman ni. Macam Lin tu ada Dobi dekat Alam Budiman. Dia nak target orang kat sini je. Dia buat iklan 2 km, dah. Interest biar kosong, gender ni biar open. Ni orang panggil cool out, open audience. Basically kita nak, kita tak tahu lagi apa apa yang sesuai, sebab tengok kawasan dia pun 1,000, just nice sangat untuk kita buat iklan. Dan tak payah buat apa, sebab kita nak orang yang duduk berkawasan tu dapat iklan kita. Tu yang penting. So kalau hampa, apa sih nampak kekurangan, bukan kekurangan lah, ke yang terlepas pandang, kita nak buat iklan kita terlalu target food. Contohnya macam tadi food, kita tak Burger King apa, food selalunya selalunya orang letak KFC, McD. Tu typical mana ni, McDonald's. Selalunya mahani lah kalau food dia target Doni, sebab nak bagi dapat banyak. Tapi silap kalau hampa tu ada tempat, sebab kadang bisnes untuk pi makan, yes, ada kadang orang luar kawasan akan main makan, tapi sebenarnya apa nak target orang dalam kawasan tu selalu makan. Unless ham macam Pak Mat Western lah, orang Johor berkadang-kadang pi makan kat Pak Mat Western. Sebab apa, dia dah well known, dia dah buat teknik, dia guna artis. Sebab itulah kita kena identify kempen-kempen kita dulu. Benda ni banyak, sebab for now, untuk pengetahuan semua, Yasin sekarang dah buat Yasin sekarang dah buat apa nama, video, video, dan ada Yasin buat Yasin ada lukis lah draft tu. Yasin nak buat, Yasin buat route lah, route map macam mana nak buat iklan. Basically sebelum kita buat iklan, apa kita nak tahu, buat iklan, matlamat kita apa, bajet kita berapa, iklan jenis apa, video ke, gambar ke, copywriting ada lagi, copywriting ada berapa. Yasin akan buat checklist tu. So mungkin saya akan share kepada semua, mungkin saya ada few share, ada few tak, tapi saya tak confirm lagi macam mana, sebab selama ni Yasin buat untuk Yasin seorang lah. Tapi Yasin rasa Yasin mungkin perlu share kepada semua orang, supaya at least orang dapat gambaran. Jangan pakai hentam. Bila pakai hentam, dia skip dia punya proses. Kita kena lalu proses supaya untuk nampak lah kat mana kita punya kesalahan. Tu kekurangan lah yang orang pemula tersalah pandang. Tapi tak apa, kita boleh cuba. Okay, terima kasih kepada Azlin. Azlin mana share, banyak hari dia share semua. Terima kasih kepada Mashraf kerana like. So bunyi keyboard betul tu. Okay, terima kasih sangat-sangat. Okay, saya jual produk coating pengilat kereta. Better pakai location atau more to interest? Yes. Nah, ini site Muhammad Fauzi. Ini yang Yasin nak cakap tadi. Kalau dia audience, kita kena pecah. Jangan guna satu audience. Okay, contoh Yasin dah buat audience banyak untuk Yasin punya ni. Boleh nampak lah. Tu lah, sorry. Kalau UI baru ni, Yasin memang merangkak sikit. Nak cari kat mana dia punya audience. Yasin ada buat banyak-banyak tu. Itu. Okay ni audience. Okay, kalau apa tengok, look like audience dia ada 3 jenis tau. Okay, so kepada Syed Muhammad Fatih, Syed Muhammad Fauzi, sorry, saya minta maaf, nama Syed Muhammad Fauzi. Syed Muhammad Fauzi, okay, minta maaf. So audience dia ada 2 jenis. Satu yang kita target local, kita nak orang setempat tu pi. Satu kita nak target orang jauh sikit. So kita kena buat banyak audience. Audience kau boleh jangan buat satu je. Jangan kita harap contoh buat Selangor, Selangor je. Dia kena pecah sikit. Selangor kawasan mana? Macam Yasin pernah buat untuk macam Yasin banyak cool ni, sebab Yasin dengan study.
cool ni, once audio Yasin dah dapat, bila sebut iklan, iklan tu reaction banyak gila, orang like, comment, share semua. Yasin akan ubah cool kepada warm. Maksudnya dia dah, dia dah kenal, dia dah, dia dah tahu Yasin punya, Yasin punya jenama, dan dia akan lagi mudah dia untuk lagi mudah dia untuk membeli lepas tu. Sebab dia kan ada proses awareness, consideration dengan conversion. So cool audience sesuai untuk awareness, untuk bagi orang kenal dulu. Tapi dia akan ada dua jenis lah, satu local, satu yang jenis main. Satu local tu meaning kita pinpoint, satu lagi kita main, kita main dengan interest. Tapi interest, bila kita, okay, take note lah, bila main local, untuk Yasin buat tadika, Yasin kadang-kadang macam ni Yasin letak, okay, Yasin letak nursery, ada yang Yasin tak letak nursery, Yasin letak local je. Yasin nak apa, Yasin pinpoint je, Yasin tak tak interest, Yasin dah tak married dengan, married dengan, apa, kindergarten selalunya, married dengan parent, yang tu je. Sebab Yasin nak, sebab Yasin tak tahu, kadang-kadang ada je parent yang tak pernah like, pasal tadika pun tiba-tiba nak cari tadika, ada juga macam tu. Tapi benda tu kena try. Maksudnya, so itulah, untuk try jangan guna bajet besar. Banyak orang yang PM Yasin starting RM10, starting RM15, RM20. Ush, terkejut Yasin kita. Jangan, jangan start RM5, supaya RM5 kalau hang rugi sehari pun takkan rugi, tak rasa lah. Sebab hang buat bisnes, hang dah untung banyak kan. Takat RM5, insyaAllah lah tak ada apa. Contohnya kita buat seeloknya satu iklan run 6 iklan, sorry, satu kempen. Ini kempen. Ni based on Nesim perasaan lah. Klik satu kempen. Satu kempen engagement. Asset ni ada 6. Maksud dia 6. Contohnya ni. Nesim buat 6. 6. Sorry. Sekejap. Bukan. Delete balik. Aduh. Tak reti lah. Sorry. Seeloknya. Kalau hampa jenis banyak, yang siapa yang banyak konten, yang banyak idea, yang banyak audience, boleh buat gini. Ni yang best practice lah. Ni 2. 1, 2, 3. Okay, X ada 3, XZ ada 6. Ni paling limit untuk satu kempen. Basically, contohnya kalau ini kalau cara siapa yang betul-betul lah. Kalau apa betul-betul nak marketing, nak sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, ini cara dia. Dan ini adalah max untuk satu kempen. Lebih pada tu, Facebook dah tak open nak betul dah, nak cari algoritma dia. So, itu cara maksimum apa. So tak ada masalah satu kempen nak run banyak asset. So macam saya kata, macam sifu Yasin, dia pun run macam ni. Satu kempen satu ads. Tapi sebab dia tak boleh, dia guna conversion. Tapi ni Yasin malah nak share lagi sebab dia terlalu terlalu ni. Dia terlalu mendalam sangat. Dia terlalu terlalu advance. Yasin risau takut jauh sangat. Tak apa, nanti itu kita, kita akan go through lah. So Yasin harap dapat menjawab lah soalan Syed Muhammad Fauzi. Menarik tu coating kereta. Yasin pun nak cari kat mana tu. Kalau kat area sini boleh pusha sat. So terima kasih lagi kepada Dobi Encik Megat. Oh, Dobi Encik Megat Azlin punya ke? Terbaik. Terima kasih. Okay. So tadi TikTok dah. Okay, IG dengan Facebook. Okay, masuk IG dengan Facebook. Pasal apa Facebook, pasal apa tak IG. Okay. Ni orang apa, Insta famous marah kot. Dia basically, mereka dua ni sama betul. Facebook dengan IG benda yang sama. Tetapi yang membezakan mereka adalah, macam saya kata, audience mereka dan cara mereka nak engage dengan user. Instagram sesuai untuk populariti. Basically, orang tanya berapa ramai follower hang? Tak tak. Kalau ada Insta, berapa ramai follower hang? Orang nak tahu follower hang. Dia berkenaan dengan publicity. So kat Instagram, kalau hang tak ramai follower, hang tak usahlah dah ingat-ingat.
tu rule lah selalunya orang kata. Banyak follower, kerap adik, hang tak payah. Kalau hang tak ramai follower, tak payahlah nak ni. Ha, tu Instagramnya style. Kalau Facebook, hang kena lebih kepada orang kena bagi nampak hang yang berkredibiliti. Sini ayat dia tu, dia orang tengok hang, oh dia ni bagus ni, follower dia ni. Dia ni banyak share pasal Facebook. Oh dia ni banyak share lah pasal motivasi. Oh dia ni banyak share lah pasal saham. So dia orang tengok masuk kat situ, dia bukan dia nak kata formal tapi informal, formal way. Ha, Facebook ni sesuai. So sebab tu Yasin prefer sangat Facebook ni, dia boleh engage dengan mana-mana umur. Yasin tak kata tempat lelekeh, tapi Facebook ni sesuai untuk engage mana-mana umur. Cuma problem dia, problem untuk Facebook page. Kalau apa pasal, Yasin buat satu contoh lah. Okay. Terima kasih kepada siapa yang share. So stay tune sampai habis. Nanti Yasin akan pilih, Yasin akan pilih siapa yang pemenang untuk giveaway hari ni live. Dan Yasin akan bagi, nanti Yasin akan PM dah lah. And then semoga video-video ini bermanfaat lah. Okay. So kita pergi ke Yasin Amron. Okay. Ni contoh lah. Yasin inside. Oh, untuk organik. Organik. Hapus lah. Okay. Ni kalau siapa tak tengok lagi, study ni. Proof ni. Ini berbeza. Setiap orang dia akan berbeza. Ada orang yang macam ni, ada orang yang macam ni. Contohnya Yasin. Yasin punya user siapa yang... Terima kasih kepada Ahmad Aminuddin kerana likes. Terima kasih tuan, bos. Semoga... Area KL boleh COD. Ha, cun. Saya belum mula ABS sebab tu tak ada soalan. Tak apa, saya study video-video Yasin. Okey, terima kasih Azlin. InsyaAllah nanti kalau Yasin boleh jitra, kita boleh jumpa. Itulah, hari tu tak dan. Tak dan nak sembang. Kalut sangat. Hari tu raya pun balik 2 hari. Tengok sekarang jitra kena PK apa? Apa tu? PKPD lah kan? Yang ni kan? So, tak apa. Pelan-pelan. Kalau ada soalan, tanya aja. Terima kasih. Okey, sama-sama. Semoga ilmu ni bermanfaat. Okey, so kita back balik kepada ni. Cuba hangpa buka, siapa ada laptop sekarang, cuba buka laptop, ambil inside, klik inside. Sorry, laju sangat kot. Okey, kita buka page hangpa. Jesse buka Xamarin. Tekan inside. Kalau tak ada kat inside, hangpa tekan more ni. Okey. So scroll ke bawah, ambil post. Okay, terima kasih kepada 10 orang yang tengah view video ni, yang dan share, terima kasih sangat-sangat. Sampai 22 orang share, terima kasih Azli Manan yang share. Okay, so cuba tengok, ini adalah organik setiap hari dalam fan page sampah. So dari data ni kita dah boleh tahu dah waktu bila fan kita aktif dan waktu mana paling sesuai kita post. Kita tak payah lawan dengan TV3. TV3. Mana TV3? TV3. TV3 hingga pukul 9. Ha. Waktu TV3 prime time dia 8 sampai, kalau kat Malaysia ni start berita bulletin utama tu pukul 8 sampai 9 tu ada prime time dalam Malaysia lah. Tetapi kat Yasin tak prime time. Prime time Yasin adalah pukul 11 malam dan nombor 1. Nombor 2 adalah pukul 6 pagi. 6 ke 5 pagi. Ini adalah waktu prime time dalam Yasin Amron. So, kat situ hampa pun akan ada page fan hampa yang selalu online, selalu login, selalu aktif kat Facebook waktu ni. So, kalau kita yang tak mau berbayar ni, nak jimat, kat sini Yasin suka Facebook ni, hampa boleh guna ni. Hampa boleh study ni. Waktu ni je hampa post. Contohnya pukul nak bagi. Nak bagi selalunya motivasi pagi lah. Paling susah je kita cakap. Apa? Terima kasih. Contohnya kalau macam Yasin, digital marketing, macam mana nak bagi orang semangat. Buat iklan juta. Tak maulah iklan juta-juta tu. Bosan. Dah basi. Okay. Okay. Kalau buat iklan hari ni tak jadi, jangan risau. Allah ada. Kita belajar lagi macam mana. Try and error. Jangan give up. Something like that. Benda yang boleh bagi motivate.
okay, hari ni aku nak buat iklan, aku nak buat apa-apa, target, letak limit. So tu motivasi something, tapi relate dengan bisnes kita. So tak kisah kalau macam, oh selamat datang Pravin Kumar, lama tak nampak bos. Selamat datang. So kalau ada soalan boleh tanya Pravin Kumar. Ni antara orang yang selalu tanya lah dekat dekat Yasin bro ni. Welcome, welcome. So jap. Okay, macam tadi pengilat kereta. Okay, untuk pengilat kereta kita nak motivate. Okay, bangun yang relate dengan kereta, nak motivate orang macam mana? Katakanlah kalau dia buat tu prime time, tapi tak sesuai juga kan kalau nak buat motivate macam tu. Mungkin okay, boleh yang relate kereta nampak kusam, hujan, bila asyik hujan je, asyik bila hujannya, basuh kereta je mesti hujan, basuh kereta, something yang related dengan post kita. Macam mana nak cakap? Oh Yasin tak boleh nak fikir ah, ni first time ni nak buat tu. Dah maaf, dah maaf lah, dah maaf tuan apa, tuan Syed Muhammad Fauzi. So macam mana untuk pengilat kereta kita nak bagi motivate orang, motivate orang. Okay, jiran tegur, weh kereta baru ke tu? Ha, maksudnya mesti orang nak bagi nampak feeling, eh beli kereta baru ke? Eh dah ni pi ni pi gila dekat dengan kedai. Dah. So something yang kita boleh relate, benda yang motivate. Macam hampa tak syok ke kalau bangun pagi kereta bersih, kereta bersinak-sinak. Ha, something yang kita boleh relate. So sebenarnya semua benda dalam bisnes apa-apa pun, apa jua kita buat, kita boleh relate dengan pekerjaan kita. Sebagai graphic designer pun boleh relate, sebagai siapa yang architecture boleh relate, ustaz lagi lah. Lepas tu penceramah memang memang boleh lah, tak kisahlah, siapa-siapa pun, ahli politik tak usah katalah. So kita sebagai business owner, tak kisahlah hang agent ke, hang dropship ke, hang hanya part time ke, tak kisah benda, walaupun hang part time, benda tu hang hang own, hang tu kepunyaan hang. So hang kena buat betul-betul. Rugi kalau, walaupun kita untung kata Allah, aku untung lah dalam 10%, tak kisah, tapi at least Tuhan punya duit tu, duit Tuhan punya, untung RM3 tak apa, Tuhan punya. Maksudnya try, kalau kita tak boleh buat cara banyak, kita buat cara murah. So cara murah ni lah, study prime time page apa, waktu tu buat posting. Okay, alright. Eh tadi apa dia nak tunjuk lah? Oh ni Rich. Okay, ni Rich terus okay ni, terima kasih lah tadi yang siapa share ni, terus Rich tinggi. Terima kasih sangat. Okey. Bagi contoh, saya nak buat video contoh. Okey. Ni komen. Okey, ni apa dia ni? Okey, ni share link. Mana nak tunjuk dulu-dulu ah? Yang 1 digit, 3 digit, sekarang dah 3 digit. Mana yang 2 digit? Video, video, gambar. Okey, gambar. Macam ramai pula komen, ada nak tunjuk waktu prime, ada waktu tu kita post dia macam tak jadi apa pun, rasa macam pasti pun orang macam ni, ni ini pun YouTube. Mana yang nak post gambar ni, bukan gambar ni, bukan ni community leaders ni, yang ni paling sedih. Ni prime time, ni waktu prime time ni 7 pagi. Tapi tak ada orang like. Mungkin kesilapan Yasin. Tengok apa kesilapan kat sini. Kononnya nampak macam macam ni lah, tulisan suhu assalamualaikum semua. Tak ada berapa orang, seorang komen, dua orang je like. Sebab apa? Facebook, apa Yasin perasan bila buat ini, kita kena ada juga tulisan ni. Sebab ni Yasin buat start Insta. Kalau Yasin post kat Insta, InsyaAllah boleh pergi jauh. Instagram dia suka benda yang gambar. So Facebook lebih kepada dia storytelling lah. Untuk Facebook dia suka bercerita, sama ada panjang pendek tu, itu yes and no lah. Susah nak buat cerita yang panjang. Wish, bapak is watching. Ni Amron Man, segal pula bapak watching. So benda-benda ni penting. Maksudnya Facebook dia punya style adalah kena buat cerita. Bila hang buat posting sekeping sama konon-kononnya macam Instagram, macam ni lah ni yang dapat dia. Satu, dua like, satu komen. Kalau tidak, sebelum-sebelum tu banyak lah sikit, lebih lah sikit daripada yang sebelum ni. So itu, itu Facebook. So kena identify. So ni untuk cara free macam ni. Kalau cara free, kita kena guna cara free lah. Maksudnya macam mana kita nak bypass the system. Sebab Facebook, tadi last kali ya, ni dah pukul
10-20. Okey, ini dah last. So siapa ada soalan boleh tanya kat bawah sebelum kita dah nak tutup majlis kita ni. Yasin target pukul 10:30. Siapa ada soalan boleh tanya kat bawah. Terima kasih kepada Pavin like, kepada Ahmad Aminuddin kerana like. Terima kasih. Penapis air. Okey. Macam menapis air ni memang soalan selalu sangat orang tanya. Live minggu lepas pun Yasin ada cerita, kita cuba agak live minggu ni. Okey, kita simpan soalan tu, sekejap kita jawab. And then siapa Yasin tak suka Facebook? Okey, Facebook dia nak sangat orang spend FB ads. Tu problem dia. Tu yang benda yang paling Yasin beban dengan Facebook, dia nak sangat orang spend FB ads sampai organic reach sangat-sangat rendah. Sebab tu cara kita nak bypass, bukan bypass lah, cara kita nak try follow the highest organic boleh achieve adalah main dengan waktu prime time kita. Posting, kita schedule post kita waktu prime time kita. Sebab waktu tu cara mudah untuk organic kita pi. Kalau kita tak ada duit lah. Sebab nak harap orang share apa. Terima kasih kepada siapa yang like. Siapa yang like tu? Nur Nikman Isham. Terima kasih kerana like. Kalau sebab ada soalan tanya. So itulah pasipo guna Facebook dan tak guna benda lain. Overall Facebook okey sebenarnya. Dia senang untuk orang beginner. Macam saya kata awal-awal tadi, Yasin bukan ada basic sangat. Memang minum ayak sah. Yasin memang digital marketing adalah hobi Yasin. Yasin suka buat benda tu. So bila Yasin suka, dia jadi tak stress lah. Dia tak jadi benda aku kena ni. Sebab background Yasin bukan digital, tak ada mascom apa, marketing apatah lagi sale, bukan. Memang background Yasin tak ada langsung. Tapi Yasin belajar Facebook ad sendiri dan beberapa kelas yang basic lah. Yasin tak ada lah pergi kelas subscribe yang ribu-ribu, tak ada. Semua yang basic. Dan itulah jadi diri Yasin sekarang lah. So okay, soalan kepada Pravin Kumar, penapis air. Okay, soalan ni soalan paling famous. Macam Yasin kata, benda ni adalah teori, Pravin. Yasin nak kata proven tak proven, kita kena cuba loh. Okay, sebagai contoh, okay, kita buka Audi Insight. Kita ambil Malaysia. Kita target lelaki yang umur 25 hingga 25, yang interest dia barang baby. Apa barang baby? Baby shop. Sorry, yang famous kat Malaysia QQ, kalau tak silap QQ baby. QQ baby shop. Ni antara yang famous dekat Malaysia lah. Macam biasalah, perempuan lah paling banyak barang baby ni, lelaki hanya 7% saja. Okay, so kita dah tahu dah agak tinggi untuk 90 untuk 45 sorry untuk 90-92% ni agak tinggi untuk barang baby. Merit kita dah dapat dah. So job kita ambil yang paling tinggi, admin, orang kerja admin, education, healthcare, sales, management. Management ni mungkin orang kerja dengan ni lah. So kita boleh tengok page like dia, top page like dalam Malaysia. So kita ambil ops baby. Baby, oh ni barang baby banyak ni. Banyak lagi. Okay, so tak apa, kita ambil ni. QQ baby di antara barang tertinggi. QQ baby barang antara yang tertinggi lah dalam Malaysia ni. Okay, mana dunia 1 juta, no wonder lah. Okay, so macam mana kita nak buat iklan penapis ayak barang baby? Kalau perasan lah, kalau Pravin perasan, Yasin punya, Yasin punya style. Okay, kita buka balik mana. Sorry, S. Okay, sekarang S dah baru. Sorry dah perasan. Okay, ni kita buat special untuk Pravin. Kita ambil new S. Budget RM5 je, tak payah banyak-banyak. Ni okay. So location, ingat, please live in this location. Jangan recently ni boleh jadi orang tu travel masuk dalam site tu dia keluar. So rugi, kita nak iklan yang dalam kawasan tu.
So terima kasih kepada siapa yang like di stream. Iwap Habib, terima kasih bos kerana like. Salam untuk Yasin. Kalau contoh popcorn, alright. Okay, kita pisah satu. So untuk ni Pravin, okay, kita ambil lift sama ada kita nak target Malaysia ataupun dalam sepanjang Yasin buat Selangor. Orang yang Selangor, lokasi yang paling best lah. Selangor, KL, lokasi yang paling best buat iklan lah. Okay, tak apa, kita ambil ni. Kita target perempuan tadi yang perempuan muda kahwin. Sekarang orang kahwin awal kan, kita ambil 25 lah sampai umur 35. Sikit je, kita ambil 10 tahun saja. Reason yang saya ambil tu supaya kita boleh control dia punya audience, tak mau jauh-jauh kan. Terima kasih kepada Haris Iskandar kerana like stream. Terima kasih bos. Terima kasih kerana share juga. Okay, so detailing. Okay, ingat tadi Yasin dah study, kita ambil QQ Baby ni sebab agak tinggi dia punya reach dia dalam Malaysia. So kita target QQ Baby, Baby Shop. So macam lah, aku je penepih hayak, pasal apa aku nak target QQ Baby Shop? Ah, tunggu sat. Tadi kita target exclude gender, nampak all pun boleh, nampak. Kalau nak targeted betul, kita buat woman. Kalau copywriting kita targeted, kita buat woman. Kalau tak, kita buat all je. Sebab apa targeted? Nah, kita tunggu sat. So ni exclude ni macam biasalah, kalau kita tak mau orang sekarang ni banyak orang apa tu, Nepal, Rohingya, Vietnam, banyak dalam Malaysia ni. So kita exclude, ni lah cara untuk exclude mereka lah. Nepal, Rohingya, Rohingya tak ada, Vietnam, Myanmar, semua tu dah hampir leh. Dan satu lagi ilmu penting untuk siapa yang selalu iklan dapat dekat orang luar negara yang duduk dalam Malaysia ni, ilmu penting ni. So hampa share ni ilmu paling penting, dan Yasin pun baru belajar, dan insyaAllah lah berbeza lah result dia, iaitu expertise. Nah, expertise ni apa dia? Jom Yasin pun nak terangkan pun tak tahu, kita Google Translate. Translate apa ni expert? Dia expert lah sebagai kalau bahasa pendeknya expert. So kita ambil Malay. Alah, macam mana dia nak terangkan ni, semua nak terangkan in Malay. In Malay meaning, in Malay meaning. Masuk, okay, kita tengok masuk. Orang mustatin di luar negara, yes. So basically orang yang mustatin luar negara dalam Malaysia, kita tak mau orang mustatin ni lah. Depa ni mustatin je, depa bukan orang Malaysia pun. So kita berbual ni prong exclude tu, geng-geng tu. Ya, tengok ya simbuang. Ni 88 prap 95. Tinggilah untuk dia expat sepatutnya, tapi tak apa, kita try pilih ni. Ni salah satu interest yang baru yang sebenarnya dan kita boleh try. Okay, lepas tu placement macam biasa ambil Facebook saja. Untuk Yasin, Yasin suka Facebook saja. Benda lain Yasin tak apa suka sangat. Sebab apa, dia rugi dan Yasin dah try dah, iklan tak pergi pun ke tempat-tempat lain. Dia pergi ke Facebook video dengan Facebook news feed saja. Cost, bidding Yasin tak mau masuk lagi, nanti panjang cerita. So untuk buat iklan, kita ambil Yasin Brown, kita letak katakanlah tak ada ialah Insta. Kita buat iklan sama ada existing atau buat create ads, kita ambil katakanlah kita buat iklan. So buat iklan tadi, contohnya kita ambil image. Image apa tahu tak? Kita boleh ambil image daripada stock photo. Tekan stock photo. So kita ambil water filter. Dah ada water filter. Okay, tak suka. Sebab ni barang baby yang tadi kita target apa, QQ Baby Shop kan. So baby bottle, baby drinking. So kita ambil lah ni. Oh, ni sesuai sangat ni. Sebab bila kita ambil stock photo, dia akan hilang tau, dia punya trademark dan benda tu boleh guna. Benda ni jangan risau, dia akan hilang bila kita buat iklan. So nampak iklan budak menangis. Sebab apa kita nak highlight? Okay, anak apa? Anak teriak
sebab buat susu lambat sangat. Susu lambat sangat. Gunalah kuku ah. Pravin kuku ke? Pravin buat kuku ke? Maksudnya kuku. Gunalah kuku. InsyaAllah confirm 3 saat saja sudah settle. Ni jangan ambil ayat ni lah. Ni adalah contoh. So meanings apabila kita nak buat iklan yang targeted, yang ni adalah audience yang nombor 2. Saya kata kita tak target audience yang interest. Contohnya selalunya orang buat kuku target interest kuku budak. Kita target orang yang dia tak tahu pun kuku tapi dia minat barang baby. Kita nak orang tu beli barang kita supaya dapat barang kita yang boleh support barang baby. So Pravin harap dapatkan gambaran tu. Yasin ni copywriting ni teruk lah. Tapi faham tak maksudnya? Highlight gambar ni budak ni macam nak susu cepat, nak susu tapi ni susu panas. Budak pegang susu panas tak mau. Nak susu sejuk, suam elok. So gunalah kuku ni buat 3 saat terus settle susu. Something highlight benda kelebihan kita supaya orang bagus juga ni. So basically orang yang mana interest ni? Orang yang like barang QQ baby duduk Selangor, umur banyak ni dan kena benda ni, dia akan dapat iklan ni, dia kena mungkin dia yang problem dia mungkin boleh jadi dia dah ada kuku ataupun tak ada lagi ataupun ada produk lain. So tapi itu adalah untuk kita, itu nama iklan kita test sama ada working atau tak. Itulah tu teori Yasin dan harap dapat menjawab soalan Pravin lah. Okey, Haris Iskandar. So Yasin cepat-cepat. Popcorn, okey popcorn. Cuba bagi contoh popcorn lah. So maaf kepada Kirin Airi. So ini adalah soalan last session. Tak apa, kita akan masuk soalan Kirin Airi ni kepada next session live kita minggu depan ya. Okey, so untuk soalan mana soalan Haris Iskandar? Kalau popcorn lah. Okey, popcorn. Popcorn, mana popcorn ah? Popcorn related dengan apa? Best makan lah popcorn. Boleh share sikit popcorn ni orang suka makan apa? Popcorn. Ada popcorn time Okey, Yasin tahu dah. Untuk Haris Iskandar, solution hang paling mudah lah. Pernah tengok iklan net? Pernah tengok Netflix? Kan Netflix kan orang selalunya duduk rumah sambil buat popcorn kan. Duduk rumah sambil buat popcorn. Orang duduk rumah, siapa yang subscribe Netflix, dia akan tengok Netflix sambil tengok tu, sama ada dia nak makan apa tu, kita tak pasti. So macam Kokoja ni pun, Kokoja ni pun boleh jugalah rasanya. Tak kisahlah produk apa, maksudnya jajan orang sambil makan. So apa kata kita ambil orang yang like Netflix? Sebab apa? Orang like Netflix, basically dia memang subscriber lah Netflix. So dah 500,000 orang like Netflix dalam Selangor. Hana apa lagi? sorry. So ni nampak ni mungkin boleh jadi solution. So bila kita buat iklan, contohnya ambil cerita yang tengah trending. Comment sat cerita apa tengah trending. Comment Haris dengar ni, Kirin Airin ni, cuba komen apa cerita tengah trending sekarang. Kita buat cerita wayang apa best, ataupun cerita yang kat HBO apa best, ataupun cerita apa Netflix best. Yasin pun ada. Buat apa tanya orang. Saat kita buka Netflix. Okey, cerita apa best sekarang? Triple Hana, Resurrection, Money Heist, apa? Cerita apa best? Cuba pilih sat. Yasin jarang tengok Netflix ni. 7 hari mencintaimu tu dah habis dah semalam. Wish epic tu. Tapi ending dia slow sangat. Saya suka yang hari time dia marah-marah tu. Saya ada tak cerita yang ni? Saya isin takut copyright. So cuba tag One Piece. Boleh ke One Piece trending sekarang? Okay lah, kita ambil contoh lah One Piece. Okay, so kita ambil add image. Ambil cerita, boleh ada One Piece tak? Stock photo. Kalau hampa tak ada design, ambil stock photo pun dah cukup dah. One Piece, ada tak? Keluar ada One Piece. Hui, apa benda ni?
Astagfirullahaladzim. Rek, coteling, coteling. Jumanji ya, ambil lah. Derok, derok. Apa yang Netflix ya? Ah, triple tu ada. Triple apa ada? Susah tu. Dia tak ada idea ni. Jumanji lah. Jumanji, Jumanji. Tolong lah, tolong lah. Sorry ya. Jumanji, Jumanji. Oh, ada bagu ni. Oh, stop foto tak boleh ya. Macam mana nak buat? Okay, tak apalah. Kita ambil gambar popcorn tadi. Popcorn Haris tadi. Popcorn. Kita ambil gambar yang yang sedap-sedap lah. Ni contoh lah kan. Jangan dengar tiru. Ni contoh je. So apa yang best dekat Netflix sekarang? Kan best lah. Kan best kalau kalau makan popcorn, popcorn Haris, popcorn Haris sambil tengok Netflix. Netflix lagi best ah, ataupun lagi best, lagi best kalau makan, kalau makan popcorn, popcorn caramel, 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 lagi best kalau makan caramel sambil tengok Netflix ke, something like that. So kita main relate dengan orang yang tengok Netflix, ataupun kita buat iklan tu pukul 9 ke atas yang bagi orang tahu ruginya tak makan popcorn sambil tengok ni. Orang kata ha, ataupun kita highlight lah, oh lah dah wayang PKP, tak boleh makan popcorn sambil apa, dah tak boleh makan popcorn sambil tengok wayang. Highlight benda, kalau boleh kita mengenai isu, isu yang bukan negatif yang positif, supaya kita dapat relate produk, kita boleh upsell barang kita. Harap dapat menjawab soalan Haris Iskandar dengan Kirin lah. So sama lah macam Kokoja. Ha. So sama ke? Nak makan sambil-sambil tu, kita cuba relate dengan interest yang kita buat tadi tu. Interest dengan copywriting kita. Ha, tu key point dia. Sebab dia bila kita interest, basically interest tu kita nak targeted gila. Sebab tu yang saya suka interest letak satu. Kadang letak juga banyak, tapi untuk kita buat ni iklan yang kedua lah. Iklan yang pertama kita letak banyak, iklan kedua yang kita nak betul targeted. Tapi iklan ni dia kena pikir banyak sekian. So tu contoh-contoh dia lah. Semoga Yasin dapat menjawab soalan, soalan akhir. Okey, soalan terakhir saya, apa bing? Guna ABS. Okey, post engagement ke traffic? Okey, for now Yasin sangat-sangat suka guna post engagement. Sebab post engagement murah lah. Sebab orang Malaysia suka komen. Post engagement dia akan cari orang yang suka komen, komen, like, share tu. Sebab dia memang cari orang yang suka engage, orang yang suka engage dengan posting-posting iklan mana-mana. So dia akan cuba cari orang yang macam tu. So bila ada engagement, iklan kita akan ranking naik atas, akan hidup. Setiap kali orang bagi love. So kepada siapa yang tengok kepada yang tengok live ni, tolong bagi love banyak-banyak supaya video ni boleh pi naik, boleh hidup lama. Satu love kalau tak silap Yasin boleh naik dalam 24 jam. Dia akan tambah 2 jam. Satu love tambah 2 jam post tu. Bila orang bagi love lagi, tambah lagi. Maksudnya post tu susah nak mati. Walaupun dah 3-4 hari tapi dia susah nak mati. So kepentingan hampir suruh audience siapa bagi love, bagi love. Tolong bagi love banyak-banyak sekarang. Tolong bagi love banyak-banyak live ni sekarang. So harap dapat menjawab soalan Pravin, Kirin dan semua orang di sini. So apa-apa pun, terima kasih kepada siapa yang tengok ni. Saat Yasin tak buka YouTube Yasin, kesian gila sebab bila buat live ni dia kat YouTube tak nampak. Orang komen kat YouTube. Yasin buka tak. Siapa yang komen kat YouTube ni? Okay, terima kasih. Minta maaf Syakir Arifin, tak ada reply. Muhammad Wasif, terbaik Yasin. Nyanyi sikit lagu. Muhammad Wasif ni siapa dia? Tak kerti nyanyi. Okay, Kirin nak tanya kau je. Oh, Kirin tadi yang main dari Facebook ke YouTube lah. Okay, minta maaf. Kat Facebook ada Hazri Khidir, terbaik Yasin. Rekod tak video ni? Baru masuk pekerja asing, expected. Yes, betul. So yang tu harap soalan tu dapat jawab lah dekat YouTube.
Ya maaf lah kat YouTube Yasin. Sebab Yasin buka kat phone. So mungkin kena ada satu lagi display. Satu kat Facebook, satu kat YouTube. Sebab Yasin dah tertinggal orang dekat YouTube ni. Minta maaf sangat-sangat siapa yang komen kat YouTube. Yasin tak ada reply. So insyaAllah Yasin cuba improve lah part ni. Sebab kesian lah Facebook, YouTube patutnya kena balance lah. Amboi Aizat tambah lagi 3 monitor. InsyaAllah ada rezeki kita tambah. Okay, so kita pergi balik kepada Facebook. So alright, so yang tu saja. Terima kasih kepada semua. Dan insyaAllah Selasa minggu depan kita akan buat live. Selasa minggu depan bila? Merdeka. Oh 25 tak merdeka lagi. So macam biasa, Selasa minggu depan pukul 9:30 malam dekat Yasin Bro. Stay tune dekat Facebook dan YouTube Yasin. Kali ni Yasin paksa lah buat dua-dua supaya engagement lagi banyak dan orang like share. Kadang orang tak pasan, macam minggu lepas orang tanya, eh hang buat live lah. Haa buat live, tapi buat kat YouTube. So orang Facebook tak pasan. So kalau buat kat Facebook, lagi orang YouTube pula tak pasan. So nak bagi adil, Yasin buat dua-dua platform. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. Dan terima kasih guys, you guys the best yang share tu kepada Azlin Manaf. Yang Manan, sorry Azli Manah yang share banyak gila tadi. Terima kasih, terima kasih kerana memviralkan video ni. Semoga video-video ni bermanfaat. Kepada siapa yang komen, you guys rock. Dan itu sahaja dari Yasin. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Ya. Bye-bye.